Mendengar kata pendidikan, umumnya orang membayangkan pendidikan sebagai aktivitas belajar mengajar di sekolah. Banyak mengandung apa air itu? Enggak. Jadi ketika kita menempuh jarak dari rumah ke sekolah segitu jauh. Di situ ada guru, murid, kurikulum, dan bahan ajar yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah yang disebut sebagai pendidikan formal. Pendidikan formal dilakukan secara berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Tapi di samping pendidikan formal, di Indonesia ada banyak model pendidikan yang lain. Ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup bisa diraih di sekolah maupun di luar sekolah. Ini adalah anak-anak suku Boti, suku asli di Pulau Timur dan suku tertua di Nusa Tenggara Timur. Cara hidup suku Boti masih sangat tradisional. Untuk mempertahankan tradisi, orang tua tidak mengirimkan semua anaknya ke sekolah. Dalam satu keluarga, biasanya ada anak yang tidak disekolahkan. Orang tua di suku Boti berpandangan, sekolah akan membuat anak menjadi pintar. Tetapi mereka juga khawatir, anak-anak akan meninggalkan adat istiadat Boti. Lalu, bagaimanakah keseharian anak-anak yang tidak bersekolah? Suku Boti memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya secara mandiri. Seperti yang sedang dikerjakan ini misalnya. Ini adalah kegiatan membuat minyak kelapa. Anak-anak ada di berbagai aktivitas yang dilakukan orang tua. Bukan hanya membantu, anak-anak juga mengamati proses yang sedang berlangsung. Dengan melihat seperti inilah, anak-anak belajar. Kapas-kapas ini adalah bahan dasar yang akan dipakai untuk membuat kain tenun khas suku Boti. Prosesnya panjang, bagian berat dan sulit dikerjakan oleh orang tua. Anak-anak terlibat di beberapa bagian yang ringan. Meski tanpa pengajar dan ruang kelas, lewat praktik seperti inilah, anak-anak suku Boti belajar keterampilan atau kecakapan hidup. Di masa depan, anak-anak inilah yang akan meneruskan tradisi dan kebudayaan suku Boti. Ini namanya Sifo. Ketiga ini namanya Nunu. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Dulu, pesantren fokus pada pendidikan keagamaan.
Tapi kini, pesantren juga mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Pesantren Nurul Haramain Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini misalnya. Pesantren ini memiliki perhatian khusus pada pengelolaan sampah. Allah nomor satu dibandingkan dengan yang sebab dari aktivitas 1.600 santri putra dan putri, setiap harinya mereka menghasilkan lebih dari 1 ton sampah. Ini adalah santri yang sedang menjalankan piket kebersihan. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, petugas piket berkeliling mengumpulkan sampah 3 kali sehari. Sampah yang terkumpul tak begitu saja dibuang, tetapi dilakukan pemilahan. Sampah yang memiliki nilai ekonomi seperti sampah plastik padat, karet, kertas, dan besi dipisahkan. Sisanya, seperti sampah organik dan sampah plastik kecil, lanjut ke tungku pembakaran bersuhu 600 derajat Celcius. Pengelola pesantren sadar bahwa cara ini belumlah cara yang ramah lingkungan. Kedepannya, mereka berharap dapat menerapkan model yang lebih ramah lingkungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini dipilah, ya. Ini dipilah. Nah, nanti ini hasil penjualannya sekitar 3 juta setiap bulan. Dari pemilahan sampah, pesantren Nurul Haramain memperoleh pendapatan 3 juta per bulan. Yang kemudian dipakai untuk mengongkosi operasional pengelolaan sampah itu sendiri. Tapi, ini bukan cuma persoalan uang. Kegiatan ini mendidik santri untuk ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari kegiatan mereka sehari-hari. Di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sini hidup komunitas adat Sedulur Sikep atau yang kerap disebut Orang Samin. Sebutan Orang Samin diambil dari nama tokoh Samin Suro Sentiko yang pada masa penjajahan mempelopori gerakan pembangkangan membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Gerakan tersebut mendapat dukungan warga. Lalu, para pengikutnya disebut sebagai Orang Samin. Ajaran Samin antara lain menolak sistem pendidikan formal, melarang berdagang, dan hanya boleh hidup dari pertanian. Ajaran tersebut masih berjalan hingga hari ini. Jika dilihat dari sejarahnya, orang Samin menolak pendidikan formal karena sekolah di zaman penjajahan merupakan kegiatan penanaman nilai yang berbasis pada kebudayaan Belanda. Meski demikian, agar tak terasing dari kehidupan, anak-anak tetap diajari membaca, menulis, dan berhitung. Gurunya adalah orang tua atau mereka yang sudah bisa baca tulis dan berhitung. Proses belajar ini tak mengenal tingkatan dan dilakukan di mana saja. Sebab bagi orang Samin, belajar yang sesungguhnya ada di kehidupan sehari-hari. Di rumah, di kandang ternak, atau di sawah. Anak di suku Boti,
para santri di pesantren Nurul Haramain dan anak-anak Samin adalah sebagian contoh praktik pendidikan yang beragam. Ilmu pengetahuan, keterampilan hidup, dan nilai-nilai tradisional yang baik dapat diteruskan ke generasi berikutnya dengan berbagai cara. Keragaman di Nusantara adalah sekolah besar bagi semua. Coba lihat, adakah model pendidikan lain di sekitar tempat tinggalmu?